Asnawi Mangkualam, setidaknya berhasil tampil apik dalam pertandingan lanjutan kompetisi Piala FA Korea Selatan. Dalam pertandingan tersebut Asnawi dan Jeonnam Dragons harus bertemu dengan tim tangguh. Ulsan Hyundai merupakan tim pemuncak klasemen sementara Kalik, tentu merupakan lawan yang sangat tangguh bagi Jeonnam Dragons. Ditambah sebelum melawan Ulsan Hyundai, Jeonnam Dragons harus mengalami hasil buruk di kompetisi Liga. Tetapi siapa sangka, di pertandingan ini Jeonnam Dragons justru tampil impresif. Mereka memperlihatkan semangat juang yang tinggi, Jeonnam Dragons tampil gigih dan ngotot walaupun lawan yang mereka hadapi levelnya berada di atas mereka. Jeonnam Dragons justru memperlihatkan penampilan berbeda dengan saat mereka tampil di Liga, ini cukup mengejutkan dengan mampu membuat Ulsan Hyundai kesulitan untuk mengembangkan permainan di babak pertama. Pressing tinggi para pemain Jeonnam Dragons sukses memaksa Ulsan Hyundai kerepotan, ditambah dengan pertahanan rapat Jeonnam Dragons saat diserang balik Ulsan Hyundai, memaksa para pemain Ulsan frustasi. Bahkan, Asnawi Mangkualam beberapa kali berhasil memaksa para pemain Ulsan Hyundai jatuh bangun, dan kesulitan untuk menembus areanya. Sehingga pada pertandingan ini, sektor paling banyak diserang ada pada sisi kiri. Tapi, Asnawi tak hanya kuat saat bertahan, dia juga sangat ngotot saat membantu Jeonnam Dragons melakukan serangan. Dari posisi sayap kanan, dia melakukan 2-3 kali upaya menusuk lebih dalam. Keterlibatan Asnawi dalam bertahan dan menyerang, yang sangat bagus di babak pertama dan pertengahan babak kedua, membuat pelatih Ulsan Hyundai terlihat gelisah dan tak habis pikir dengan apa yang ia lihat. Timnya yang begitu diunggulkan untuk bisa mendapatkan kemenangan mudah, namun harus dibuat kesulitan. Sayangnya, strategi pelatih Jeonnam Dragons setelah unggul malah membuat tim lebih bertahan. Mereka bertahan cukup dalam sehingga membuat Ulsan Hyundai memiliki segenap peluang untuk melakukan serangan. Meskipun Asnawi berhasil melakukan upaya penyelamatan, namun sayangnya pada akhirnya ketika memasuki menit 80 lebih Asnawi sedikit mengalami cedera. Dari sinilah, Jeonnam Dragons mulai rapuh dan harus kecolongan gol yang memaksa pertandingan diselesaikan di babak perpanjangan waktu. Melihat kondisi tim Jeonnam yang mulai kehabisan tenaga, ditambah Asnawi bermain dalam keadaan cedera, membuat Ulsan Hyundai bisa mendapatkan gol kemenangan mereka. Seandainya saja, saat mereka sudah unggul tidak menurunkan intensitas serangannya, mungkin Jeonnam Dragons bisa mengunci kemenangan ini. Adapun satu hal lagi, seandainya pada menit-menit akhir laga dalam melakukan pergantian pemain, mungkin Jeonnam Dragons bisa sedikit memberikan tekanan kepada Ulsan Hyundai.